Imlek atau Xinjia merupakan perayaan tahun baru bagi masyarakat Tionghoa. Tahun baru Imlek dirayakan mulai tanggal 30 bulan ke-12, yaitu pada saat malam tahun baru Imlek yang dikenal sebagai Chu Xi, yang berarti malam pergantian tahun, dan akan berakhir pada tanggal 15 yang dikenal sebagai Cap Gomeh. Pada waktu itu, biasanya dilakukan tradisi sembahyang suci, yaitu sembahyang yang ditujukan kepada Tian dan kepada roh leluhur. Ada juga sembahyang King Tikong pada tanggal 8 bulan 1 Imlek, yang dilakukan tepat jam 12 tengah malam. Perayaan ditutup dengan sembahyang Cap Gomeh pada tanggal 15-nya. Secara sekilas, dapat dilihat tradisi perayaan tahun baru Imlek merupakan bentuk ucapan syukur kepada Tian dan penghormatan kepada roh leluhur yang dilakukan dalam tradisi sembahyang. Selain tradisi sembahyang, terdapat juga tradisi seperti kesenian barongsai, liong, dan wayang potehi. Perayaan Imlek, selain dilakukan dalam satu keluarga, antara orang tua, anak-anak, mantu, dan cucu-cucu, terdapat juga tradisi berkunjung di antara keluarga. Tradisi ini sendiri memiliki makna untuk mempererat tali silaturahmi dalam keluarga besar. Yang lebih muda mengunjungi saudara yang lebih tua, kemudian para orang tua memberikan petuah dan nasihat kepada yang muda, serta memberikan angpau bagi anak-anak sebagai wujud berbagi rezeki. Sebagai seorang Tionghoa Kristen yang berkeyakinan terhadap iman Kristen, kita perlu memilah-milah mana tradisi yang bisa dilakukan dan mana yang dilarang oleh Alkitab. Dalam iman Kristen, praktik tradisi yang di luar kebenaran Alkitab dalam hal ini berdoa kepada roh leluhur, termasuk memberikan persembahannya. Dalam Keluaran 20 ayat 3 dikatakan, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Ini adalah salah satu dari 10 perintah Allah, di mana kita dilarang untuk menyembah Allah lain selain Allah Trinitas. Dalam Matius 22 ayat 37-39 dikatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Mengacu pada ayat-ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi sembahyang kepada Tian dan penghormatan kepada roh leluhur adalah tindakan yang dilarang secara iman Kristen. Rasul Paulus mengajarkan jemaat dalam Efesus 6 ayat 1-3 yang berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah perintah yang penting, yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi." Paulus menasehati jemaat di Efesus dengan memberikan sebuah penekanan bahwa taat dan hormat kepada orang tua ialah keharusan di dalam Tuhan. Maka menjadi sebuah keharusan bagi anak untuk berbakti kepada orang tua semasa mereka hidup. Ungkapan hormat kepada orang tua ialah pada saat mereka hidup, sehingga dalam kehidupan di bumi, seorang anak haruslah berbakti dan merawat orang tuanya dengan cinta kasih. Inilah yang harus direfleksikan dalam iman Kristen bagi seorang Tionghoa, yang mana penghormatan kepada leluhur bukan ketika mereka sudah tiada, melainkan ketika mereka masih ada. Sehingga dalam konteks ini, pada dasarnya iman Kristen tidak bertentangan dengan tradisi Imlek yang ada.
sejatinya seorang Kristen haruslah menjadi berkat atau membawa dampak positif dimanapun mereka berada, termasuk dalam sebuah komunitas etnis Tionghoa, sehingga ketika membaur, kita dapat membawa terang Kristus dalam tindakan kasih bagi sesama dan terutama kepada orang tua kita. Selamat Tahun Baru Imlek. Tuhan Yesus memberkati. Amin.